Tidak ada sejarah Islam yang paling kelam kecuali kita hidup di zamannya ini, yaitu di mana jumlah kita banyak, tetapi kita tidak punya peranan. Kita terpinggirkan dalam hal politik, dalam hal ekonomi, bahkan bodoh tentang agama. Apa sebabnya? Apakah tidak ada umat Islam yang kaya? Ada yang kaya. Apakah tidak ada umat Islam yang pandai politik? Bahkan mayoritas mengaku Muslim menjadi anggota dewan, memegang tampuk kekuasaan, tapi bukan untuk menjayakan Islam. Bahkan Islam dihinakan oleh mulut dan perbuatannya. Apakah tidak ada umat Islam yang cerdik pandai hari ini? Banyak sekali. Sarjana-sarjana lulusan timur maupun lulusan barat sangat banyak. Apakah tidak ada para hafidhul Quran? Setiap bulan, hampir setiap hari melahirkan wisudawan-wisudawan hafidh Al-Quran. Bahkan lagi tren sekolah-sekolah penghafal Al-Quran. Apakah membawa perubahan Islam menjadi menang? Apakah Islam berjaya? Apakah umatnya mulia? Ternyata sama sekali tidak. Mari kita simak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebenarnya yang menjadi sebab itu? Dalam hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 4299, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nanti akan datang suatu zaman di mana kalian akan diperebutkan oleh musuh. Dari depan, belakang, kanan, kiri, mereka menyantap kalian seperti orang yang sedang lapar, yang menyantap makanan di meja makanan. Sahabat bertanya, amin kilatin yaumaitin ya Rasulullah, apakah jumlah kita saat itu sedikit? Dijawab oleh Rasulullah, bal antum kathir, jumlahmu banyak, mayoritas. Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail, tetapi banyakmu itu, mayoritasmu itu tidak bermutu, seperti buih di tengah lautan, tidak ada harganya, tidak diperhitungkan oleh musuh. Bahkan kata Rasulullah, Allah mencampakkan rasa takut dalam dada-dada musuh terhadap kalian wahai umat Islam, dan Allah mengganti pada diri kalian satu penyakit, diberi penyakit oleh Allah yang disebut wahn. Sahabat bertanya, apa itu wahn ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia, cinta pekerjaan, cinta jabatan, cinta keluarga, cinta popularitas, dan seterusnya, takut kehilangan itu semua, bahkan sampai mati, takut kepada mati, takut kepada jihad.